warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini kita melanjutkan juga perjalanan kita lagi. Tiap hari kita jalan-jalan terus supaya menambah wawasan, supaya bisa menyegarkan dan merefreshing pikiran kita untuk melihat suasana desa-desa di Kabupaten Purworejo pada umumnya. Dan kali ini kita akan membahas suatu desa yang sudah kita bahas dua kali, dan kali ini kita akan membahas yang ketiga, yaitu adalah desa yang satu itu adalah desa Megulung Kidul. Dan kita melewati jalur yang sebelah barat dari arah Pasar Prabak. Yang terkenal Pasar Prabak itu sebenarnya terletak di Megulung Lor, tapi terkenalnya Pasar Prabak. Nah, itu ada pertigaan ke arah selatan. Dari situ kita selatan, nanti tadi kita melewati suatu MTS yang namanya MTS Ma'arif NU Turuh yang terletak di Desa Megulung, yang konon kabarnya dulu merupakan pindahan dari PGA Blekatuk. Oke, kita sekarang melihat jalan-jalan suasana dari Megulung Kidul ini dengan jalan yang sangat mulus, lebar, buat simpangan mobil ini muat, dengan lingkungan yang sangat luar biasa menyegarkan pandangan kita, ijuroyo-royo, dan juga terlihat juga sebelah kiri orang sedang menjemur. Permisi Pak, menjemur yaitu padi yang merupakan itu rumah dari temannya adik saya Mbak Tias Nur Arifah dan rumahnya Agung Nur Arifin. Oke, ini jalan yang kemarin kita pernah meliput lewat sini, dan ini sekarang kita melewati jalur sebelah timurnya Madrasah Aliyah Ma'arif NU yang belum pernah kita lewati. Lah ini kita memperkenalkan daerah-daerah yang jarang dilewati orang lewat jalan yang sebelah. Oke, yang bisa kita sampaikan cukup sekian, semoga bermanfaat dan juga bisa menambah wawasan dan juga mengobati rasa kerinduan yang teramat sangat terhadap kampung yang memiliki kampung halaman di Desa Megulung Kidul. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao, arifadari. Sampai jumpa lagi di edisi-edisi selanjutnya. Terima kasih ya.